Perlu diketahui untuk saksi kita akan jadwalkan minggu depan tuh dua kali dalam satu minggu, Selasa dan Kamis. Nah, untuk saksi-saksi kami mohon kepada penuntut umum mendahulukan saksi-saksi yang ada dalam TKP. Pertama itu dari security, terus yang kedua dari korban, keluarga korban dulu ya, keluarga korban dua orang, lalu security dan yang melihat yang ada di lantai dua itu. Ya, dua itu. Berarti ada berapa itu? Lima, Mas. Berarti 10, Mas. Security kan 3. 5 aja dulu. Berarti hari Selasa 5 saksi dulu. 5 saksi dulu, tapi keluarga dari anak ini, keluarga si David didahulukan. Ya, terus hari Kamisnya saudara juga sudah jadwalkan. Siap. 5 juga. Gitu ya? Siap, Mas Hakim. Gitu. Jam 10 kita akan mulai jam 10. Jam 10 pagi. Siap. Ya. Sidang kita tunda ke tanggal 13 dan selanjutnya nanti kita jadwalkan lagi hari Kamisnya. Begitu? Cukup dari penasihat hukum. Ada yang ingin kami sampaikan yang boleh?